Sebagai bentuk komitmen menolong dan peduli sesama, institusi penerima wajib lapor IPWL Yayasan Penuai Indonesia Kabupaten Cianjur, Sabtu 30 November 2019 secara berkala menggelar seminar adiksi, rehabilitasi, rawat jalan. Kita ikuti liputan inspiratif yang berikut ini. Komitmen yang dibangun oleh institusi penerima wajib lapor IPWL Yayasan Penuai Indonesia Kabupaten Cianjur untuk menyelamatkan anak bangsa berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan edukasi maupun sosialisasi secara berkala untuk mereka korban penyalahgunaan narkoba. Upaya-upaya untuk mencegah kekambuhan bagi para korban atau pasien rawat jalan yang dilakukan oleh IPWL Yayasan Penuai Indonesia ini ditunaikan dengan telaten didampingi puluhan pekerja sosial yang melibatkan stakeholder pemerintah seperti Dinas Sosial dan Badan Narkotika Nasional BNNK Kabupaten Cianjur. Seperti kegiatan rutin seminar adiksi yang berlangsung Sabtu 30 November 2019 bertempat di Aula Yayasan Penuai Indonesia ini sebagai bentuk konkret menyelamatkan masa depan pasien yang tengah menjalani rawat jalan. Ini kita sedang melaksanakan seminar psikoedukasi sekalian juga dengan terminasi untuk klien rehabilitasi rawat jalan tahap kedua. Dan ini adalah setiap kali kita melaksanakan tahapan selalu akan ditutup dengan seminar psikoedukasi dan terminasi. Di dalam acara ini kita memberikan edukasi kepada klien kami yang kami layani, terutama bagaimana untuk pencegahan kekambuhan. Karena selama mereka masuk di dalam rehabilitasi rawat jalan ini, mereka sudah mendapatkan layanan sehingga mereka mampu untuk total abstinen ya, atau berhenti dari penggunaan narkobanya. Saat ini ada yang kami undang 100 orang, tapi kemungkinan yang hadir saat ini hanya 75 orang. Dan spot-spot yang kami jangkau itu yang pertama dari Desa Gadok di Cianjur, Kabupaten Cianjur, yang kedua Desa Taman Jaya, Kabupaten Cianjur. Terus ada Gunung Putri, Desa Cimacan, Nyalindung, Kampung Babakan, dan Kampung Senen. Kami yang rehabilitasi rawat jalan ini untuk kami ajukan untuk mengikuti kegiatan di Balai Latihan Kerja. Nanti kerjasama kami akan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten. Sementara itu, BNN Kabupaten Cianjur mengaku sangat terbantu dengan hadirnya IPWL YPI karena menjadi mitra strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan. Fungsi daripada kami adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang melaksanakan rehabilitasi di samping daripada Kementerian Sosial maupun Kementerian Kesehatan. Jadi fokus kami memang ke penuai adalah memberikan dukungan baik secara kegiatan maupun secara moral maupun spiritual. Keterlibatan dan kehadiran tokoh masyarakat sebagai orang tua mereka di lingkungannya menjadi kekuatan sekaligus motivasi untuk memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Adanya pendampingan ini, kita jadi tahu bagaimana ketika ada, bisa dibilang pemberantasan atau penangkapan, kita tahu dasarnya seperti itu. Memang harusnya ada di kawasan yang dirangkul gitu. Salah satunya kan Yayasan Penuai ini, tim-timnya sangat membantu kami sekali gitu. Banyak terima kasih kepada bapak-bapak dari apa itu? Yayasan Penuai gitu. Mengunjungi ke saya langsung perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat anu ada di kampung saya itu. Saya mengharapkan sebanyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak semuanya. Pantauan bapak setelah adanya kegiatan ini? Lebih berkurang itu. Insya Allah udah kelihatan gitu. Anak-anak mempunyai kompak saya kan. Pemeriksaan berkala, tes urin juga dilakukan secara rutin oleh pihak IPWL Yayasan Penuai Indonesia. Iman Sulaiman,
untuk kabar Cianjur.